Oke, balik lagi di Julian Music. Kali ini mau dokumentasi Stinger. Ini SJB580 Jazz Bass, sebelum dikirim ke Pati, Jawa Tengah. Jadi untuk kondisi realnya seperti ini. Ini laku via Shopee, mau dikirim hari ini. Ini sebelum dikirim kita setting, kita QC, kita cek semuanya. Kita pastikan semuanya tidak ada kendala. Ini yang warna hitam, request yang warna putih, cuma warna putihnya udah habis. Kita kirim yang warna hitam, mau udah sepertujuan. Dibalik mas, coba bagian belakangnya. Itu putih bukan itu ya? Oke, debu. Ini kita lap-lap lagi. Necknya mulus banget nih karena barang baru. Ini juga udah disetting, ini ada logo YMS. Oke, langsung aja kita cek elektronik untuk yang pertama. Ini neck pickup. Oh sorry, tadi bridge pickup ya. Ini neck pickup. Ini neck. Oh iya dah. Ini volume neck, volume bridge, turn ya. Sama turn ya. Ini neck pickup. Kita cek. Nah ini bridge pickupnya. Tone kita buka ya. Nah, kalau keduanya dinyalain, ini dua-duanya nyala. Ini master volumenya satu-satu ya, jadi bisa kalian bisa berekspresi sendiri aja. Ini aman semua, tinggal selanjutnya kita cek settingan. Ini udah disetting, kita pastiin lagi tidak ada yang buzzing. Sampai flat terakhir kita pastikan semuanya aman. Oke, aman sekali. Siap dikirim ke Pati, Jawa Tengah. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Stinger Bass, kalian bisa cek di deskripsi, ada link pembeliannya, ada di Tokopedia, Bukalapak sama Shopee. Kalian bisa order lewat situ atau mau datang langsung juga bisa ke toko. Untuk alamat atau offline store-nya kita ada di Kalideres, Jakarta Barat. Untuk lebih detailnya kalian bisa cek di deskripsi. Udah ada link Google Maps-nya juga, atau langsung di Google Maps juga bisa. Searching aja di Julia Music Shop di Jakarta Barat. Seperti itu aja dokumentasinya. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Thank you.